Kami adakan penjagaan makam almarhum anak kita Yosua semenjak ada informasi bahwa diadakan otopsi ulang. Jadi kami berinisiatif keluarga yang dibantu oleh ormas PBB untuk menjaga secara objektif 2 bulan panjang. Itu pun PBB itu sukarela orang, nggak ada imbalan-imbalan apa-apa. Nah Pak, sedangkan sebagai orang tua kandung sampai-sampai ke tenda kayak gini menjaga makam Pak, ngapa tidak stay di rumah aja Pak? Kesini ini baru ini saya kesini, mengontrol apa yang kurang baru ini. Malamnya saya nggak pernah kesini. Kemarin sore pun saya kesini hanya meninjau sudah apa yang kurang. Sebelumnya pun saya tidak pernah kesini. Itu semua dilakukan kawan-kawan untuk penjagaan dari ormas PBB serta keluarga. Medcom.id, a part of Media Group Network.